Beda potensial untuk memindahkan muatan dua kolom. Nah, jadi di sini kita diketahui datanya ada muatan ya, dua kolom. Nah, berarti diketahuinya di sini kita bisa tulis yaitu key. Ya, key-nya dua kolom. Oke. Nah, terus udah gitu sebesar 100 volt. Volt itu satuan untuk beda potensial. Nah, simbolnya yaitu V. Ya, V-nya 100 volt. Yang ditanya adalah energi. Nah, berarti yang ditanya adalah energi. Energi itu lambangnya adalah W. Oke, paham? Nah, sekarang kita kerjain bagaimana cara mengerjakannya, yaitu dengan rumus. Ada rumusnya nih ya. Gampang ini. W sama dengan V kali Q. Kita tulis dengan di sini aja ya. Jadi kita jawab di sini aja deh ya, karena ini soalnya pendek ini ya. Jadi rumusnya apa? W itu V dikalikan dengan Q. Jadi tinggal ngalin aja 100 dikalikan dengan 2. Nah, sehingga jawabannya 200. Jangan lupa untuk satuannya energi itu adalah joule. Jadi pilihan kita adalah yang ini nih.